Oke, teman-teman, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mereview sound Super Mini lagi, dan ini adalah sound mini miliknya Mas Julvi yang ada di samping, sekaligus ownernya ya, teman-teman. Di sini juga namanya Julvi Audio. Kita akan dekati, kita akan review agar tidak penasaran. Di sini walaupun mini, Julvi Audio menggunakan equalizer bell up, teman-teman. Nah, ini equalizernya bell up, dan ini adalah equalizer jadul asli pabrikan 12 band equalizernya. Untuk powernya super ombro. Ini yang bawah ada power subwoofer. Spesifikasi ada di deskripsi. Yang atas power mid, spesifikasi juga ada di deskripsi. Di samping ini ada 3 box, teman-teman. Lah, ini yang hitam tulisannya Sony, ini adalah untuk subwoofer. Ini copotan dari tip kompo ya, teman-teman. Digunakan untuk subwoofer pakai speaker 6 in. Terus di sampingnya ini ada box subwoofer juga mini scoop. Speakernya pakai 5 in menggunakan speaker copotan dari speaker aktif. Nah, ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini ada RAM-nya juga ini, dan ini belum dicat. Ini tripleknya pakai yang tipis, pakai berapa mili ini? 3 mili untuk subwoofer, lur. Terus di atas ini yang super mini juga ada middle-nya, ada 6 box, teman-teman. Istimewa, speakernya pakai copotan dari MP3, pakai berapa in, Mas? 2 in. 2 in. Ini juga ada RAM-nya. Terus di belakang ini apa, Mas? Kain ya? Ada kain untuk tutupnya, teman-teman. Kita lihat dari samping. Nah, ini in array-nya seperti ini, teman-teman. Kita perjelas lagi, kita fokuskan. Nah, ini masih mentah ya, teman-teman, untuk in array-nya. Terus untuk ini pakai apa lagi, Mas? Pakai bambu ya, Mas? Pakai bambu. Ini nempelinya ini pakai lem Fox sama pakai lem G. Catnya warnanya hitam. Nah, ini talinya lin array, teman-teman. Ini pakai kalung ini. Ini efek gabut atau gimana, Mas, kok pakai kalung? Apa udah nggak dipakai lagi? Oh, nemu. Tapi keren, lur. Kalung terus putih-putih ki apa, Mas? PVC. Oh, nganu paralon. Pakai paralon PVC. Istimewa, lur, mini. Oke, kita lihat dari belakang dulu, lur, ben gak penasaran. Instalasinya seperti apa? Kita shot dari atas. Nah, seperti ini. Kita lihat ke bawah. Ini rencananya besok mau di finishing, dicat apa tetap gini aja, Mas? Dicat. Dicat ya. Iya. Nah, ini kabelnya semuanya pakai kabel skerem. Ini pakai karet ban. Nah, ini yang agak ngeri juga ini, lur, tapi kuat. Terus di sini ada perkabelan yang cukup nyumpel ini. Nah, ini, tapi aman ya, Mas? Aman. Ini perkabelannya ngelumpuk nih kene, lur. Di dadek ini satu. Terus untuk power yang mid, tegangannya pakai ini ya, Mas? Iya. Pakai ini. Terus yang power yang bawah nanti spesifikasi ya di deskripsi. Selain itu kita intip, lur. Nah, itu. Trafonya 3 ampere. Ini Mas ownernya masih SMP kelas 3, teman-teman. Sudah memiliki hobi sound, terutama sound miniatur. Nah, ini Mas Julvi namanya. Selain Mas Julvi ini memiliki sound miniatur, ayahnya juga memiliki sound gedeatur, teman-teman, ada di dalam rumah. Kita tidak mereviewnya, tapi saya penasaran, saya mau melihat sebentar, teman-teman, kayak apa sound gedeaturnya. Tak intip dulu.
Nah, ini sound gediatornya. Ini pakai middle-nya 12 in, itu ada 3 box per box isi 2 speaker. Ini ada 15 in juga. Ini untuk apa Mas? Hadroan, Mas. Untuk hadroan, Lur. Rakitannya siapa? Oh, ayahnya sendiri. Istimewa, Lur. Ayahnya juga hobi sound, bisa ngerakit, dan itu sangat istimewa. Sehingga Mas Julfi juga memiliki hobi yang sama dengan ayahnya. Oke teman-teman, mungkin reviewnya itu saja ya, kita nanti akan langsung saja cek sound untuk miniatur Julfi Audio seperti apa suaranya, biar nggak penasaran. Project support by Triwarsana Audio. Lumayan gler suaranya, mantep. Untuk sound kamar joss ini jelas, Lur. Trouble.